There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, dan jangan lupa bersyukur dan bahagia. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sini aku mau share lagi nih kegiatan aku di hari ini. Jadi nih aku awali dengan motong-motong daun kering ya. Ini tuh adalah tugasnya abang. Jadi dia tuh nyuruh, gurunya tuh nyuruh beli, nyari daun kering gitu. Mungkin mau dibuat jadi keterampilan gitu. Tapi kata gurunya itu dipotongin dari rumah aja biar gak berbahaya ya. Kalau anak-anak tuh bawa gunting, makanya tuh aku gercepin untuk ngerjainnya. Oke, setelah aku ngerjain untuk keseniannya abang atau keterampilannya abang, di sini aku lanjut mau cuci piring dulu karena piring aku tuh numpuk banget di wastafel. Ini tuh pagi yang aku habis makan-makan di luar ya sama Pak suami. Semalam tuh aku tuh memang nggak ngerjain apa-apa ya teman-teman. Aku tuh memang libur deh untuk ngerjain apa-apa, paling hanya beberes saja. Tapi nih makanya numpuk banget nih piring aku. Dan paginya tuh aku tuh gotong royong gitu ya sama Pak suami. Kan puasa, kan Pak suami tuh ngambil liburnya tuh 2 hari gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh yaudah deh kata Pak suami, nanti kita kerjanya gotong royong gitu. Nah ini aku bagian yang nyuci piring ya teman-teman. Ini tuh aku mau cuci piring dulu. Semoga kalian gak bosan ya liatin vlog aku yang isinya cuma cuci piring, nyapu, bersihin rumah, jemur pakaian, masak. Namanya di sini adalah vlog ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi aktivitas aku tuh ya sekitaran ibu rumah tangga. Paling sesekali lah aku beraktivitas di luar seperti belanja ataupun pas healing ya. Namanya juga di sini kan aku tuh lagi berusaha aja ya teman-teman, bagaimana agar kegiatan aku di rumah itu pun berbayar. Ini tuh kita buat video gini tuh bukan yang hanya alay-alayan ya teman-teman. Di sini tuh kita tuh lagi berjuang gitu. Ya mana tahu di sini ada rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini yang lagi berjuang untuk mendapatkan 1K dan 4K, semoga cepat ditempuh ya untuk 4K dan 1K-nya. Sama-sama berjuang dan sama-sama semangat. Di sini juga aku mengingatkan kepada teman-teman, jika kalian ingin video kalian itu direkomendasikan oleh YouTube, kalian tuh harus biasakan untuk nonton video dengan durasi yang aman ya teman-teman. Jangan begitu datang langsung kabur, karena itu tuh yang akan membuat video kalian gak akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah aku tuh udah sharing dari YouTube-YouTube ternama, yaitu YouTube Hairunisa, pokoknya YouTube-YouTube ternama udah aku sharingin. Ternyata tuh itu tuh salah satu yang buat video kita tuh gak direkomendasikan oleh YouTube. Dan selama beberapa bulan ini aku tuh udah menerapkan untuk menonton di durasi yang aman, dan alhamdulillah viewers aku tuh pelan-pelan naik ya teman-teman. Ya meskipun naiknya nggak banyak-banyak banget, tapi setidaknya YouTube kita itu bersih dan aman ya. Di sini aku usahain selalu nonton di durasi aman, dan kalau bisa pun aku usahain full ya teman-teman. Apalagi tuh YouTuber-YouTuber pemula seperti aku. Jadi aku tuh senang nontonin sampai full karena kan sama-sama membantu gitu ya. Aku tuh nggak berharap mereka nonton video aku sampai full, tapi setidaknya aku bisa membantu dengan sportif.
Nah, di sini tuh aku lagi mau masak nasi ya, teman-teman. Ini tuh aktivitas aku di siang pagi menjelang siang gitu karena aku tuh bangkong. Kalian tahu bangkong gak sih, teman-teman? Bangkong itu tidurnya tuh bangunnya siangan. Nah, aku bangun tuh jam 9 pagi karena memang kan malamnya itu kami begadang sampai jam 3 malaman gitu, Masya Allah. Keluarga aku tuh memang gimana ya, kayak yang ngerayain banget gitu hari ulang tahun aku sampai bergadang jam 3 malaman, Masya Allah. Walaupun kami tuh nggak yang melakukan kegiatan yang wow, tapi kayaknya kumpul bareng, cerita-cerita bareng sama keluarga tuh udah kayak mana ya, kayak yang time bahagia banget lah pokoknya. Aku tuh nggak meski yang wah ya untuk seperti itu, aku tuh bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi lengkap ada mama papa. Tapi gimana ya, mama papa tuh belum bisa, soalnya kan papa tuh lagi berkebun sayur gitu loh, teman-teman. Papaku di kampung tuh berkebun sayuran gitu, jadi tuh kan nggak bisa ditinggal-tinggal. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, aku berdoa aja semoga mama papa aku tuh selalu sehat di sana, karena mereka tuh ya ampun, walaupun aku tuh udah tua seperti ini, udah punya anak tiga, tapi mereka tuh masih memperlakukan seperti anak-anak gitu, Masya Allah. Nah, ini tuh aku mau ngangkatin, bukan ngangkatin sih, aku tuh milihin jemuran aku. Itu semalam pak suami ya, teman-teman, yang ngangkat jemuran. Jadi tuh ditumpuk sama dia, mana yang basah, mana yang kering, ya Allah. Jadi aku tuh lagi misahin mana yang harus dijemur lagi, mana yang harusnya nggak di sini tempatnya. Jadi ya udah deh, aku pisahin, namanya juga laki-laki ya, teman, yang penting diangkat. Ya udah deh, ini tuh mau aku jemur lagi untuk yang belum kering gitu. Ini si adik memang cari masalah kayaknya. Kami tuh masih belum pada mandi sebenarnya, teman-teman. Lihat tuh si adik tuh masih pakai kostum yang semalam ya. Maaf ya, teman-teman. Kami tuh pulang jam 3 malam dan bangunnya itu pun jam 9 malam, jam 9 pagi. Jadi tuh aku kejar aktivitas dulu nih. Anak-anak pun semalam langsung tidur ya, jadi gak sempet gantiin bajunya. Ini aku jemurin pakaian yang ditumpuk semua gitu ya. Nah, ini tuh aku langsung ambilin untuk hangernya dan aku langsung bersihin rumah. Kalian jangan salfok ya kalau videonya tuh sedikit goyang-goyang, karena nih tuh full time pak suami yang nge-record ya, teman-teman. Dia tuh aneh-aneh aja tinggal record pindah sana pindah sini. Sebenarnya aku tuh bilang aku males banget nge-record, aku tuh mau full untuk bersihin rumah ya, karena memang rumah aku tuh udah kayak kapal pecah. Aku tuh udah capek banget deh kayaknya untuk nge-record lagi gitu. Jadi dia bilang, "Ya udah kamu aktivitas, aku yang nge-recordin," kata dia. Biar ada bahan stok untuk video deh. Oh, ya udah deh, terserah, yang penting aku mau aktivitas tanpa mindah-mindahin kamera karena aku males banget, memang mager banget aku tuh. Ini aja suara aku udah agak aneh kayaknya ya. Udah ini loh, udah nggak enak badan kayaknya akunya. Tapi aku tuh selalu bawain beraktivitas sih kalau udah bawaannya nggak enak, karena kalau aku tuh udah bawain mager-mager tuh sakitnya makin parah, teman-teman. Makanya aku tuh bawa-bawa kegiatan deh yang masih normal-normal aja ya. Kalau yang membuat aku capek banget tuh aku stop dulu, aku skip dulu, nggak aku kerjain. Oke, aku udah selesai aktivitas ya. Bagian yang berat-berat tuh tugasnya pak suami deh, aku males. Aku tuh bagian yang ringan-ringan aja. Ini tuh aku mau masak dulu ya, teman-teman. Kebetulan ini udah mau makan siang juga, jadi aku tuh mau masak yang simple, yang cemplang-cemplung siap. Ini pak suami tuh heboh banget ngerusuhin aku ya, teman-teman. Dia tuh kalau udah di rumah selalu gangguin aku aktivitas gitu. Dia tuh suka banget nyagilin aku. Kalian tahu gak sih nyagilin apa? Nyagilin itu bercandain. Dia tuh suka banget bercandain aku. Oke, lanjut. Ini aku mau blender bumbunya. Ini tuh cemplang-cemplung aja sih, aku yang simple-simple. Males banget untuk buat yang aneh-aneh. Nah, ini pak suami ada-ada aja sih yang mau direcord, segala asap osmos juga direcord sama dia.
Nah, ini aku mau numis bumbunya. Bumbunya seperti biasa sih ya, teman-teman. Aku pakai bawang merah, bawang putih, pakai jahe, kunyit, dan ini pakai bumbu aromatik. Aku pakai cabe juga. Tapi nggak banyak-banyak sih cabenya. Ini tuh buat anak-anak juga ya, teman-teman. Jadi cabenya tuh nggak yang banyak. Tapi kalau cabe merah tuh nggak yang pedas banget sih, anak-anak aku tahan. Tapi cabai yang gak ditahan ya anak-anak aku tuh cabai kecil gitu ya teman, itu gak tahan. Makanya aku kalau pakai cabai kecil tuh gelundungan aja, bulat-bulat gitu, gak yang aku giling atau blender ya. Oke deh, ini udah masak bumbunya udah harum. Jadi ini lanjut aku masukin ayamnya. Di sini tuh aku cuman mau gulai ayam aja, nanti aku beli kerupuk, udah pakai itu aja udah enak deh. Ini masakan cemplang-cemplung alanya aku ya, yang penting jadi, yang penting enak. Dah itu aja. Ini tuh udah enak kan. Ani kali ini aku pakai santan instan ya, teman-teman. Ribet banget kalau aku harus buat santan sendiri. Jadi aku pakai santan instan aja. Ini santannya sih aku suka ya, untuk santan sasa ini, karena wangi banget loh, udah gitu nggak bau. Gimana gitu ya, pokoknya aku udah nyaman dan cocok sih pakai santan sasa ini. Udah gitu pun nggak ribet ya. Tapi kalau aku ada waktu ataupun aku nggak lagi mager, aku tuh lebih suka pakai santan alami sih ya, teman-teman, karena nggak cepet basi gitu loh untuk makanan kita kalau pakai santan alami buatan sendiri ya, dari kelapa. Cuman ini tuh aku memang lagi mager banget untuk buat santan. Tak kenapa 2 hari ini tuh aku lagi mager nih, teman-teman, untuk buat video, untuk edit-editan itu mager aktivitas. Mungkin karena memang kepala nih lagi pening, mungkin ya badan lagi lelah gitu, capek, jadi memang butuh sedikit istirahat. Makanya aku tuh selalu kalau udah nggak enak badan, aku tuh langsung gercep untuk istirahat dulu ya, teman-teman. Aku nggak mau paksain tuh untuk yang kegiatan yang lain-lain, takutnya nanti aku ngedrop, nggak bisa nyambi. Ya mampus deh kalau udah kayak gitu. Kenapa aku bilang gitu, teman-teman? Karena pasti anak-anak aku terbengkalai, rumah aku terbengkalai, dan semuanya ikut terbengkalai. Makanya aku tuh selalu kalau udah sakit dikit langsung minum obat. Tapi aku coba yang alami dulu ya, obat-obatan alami. Baru deh nanti kalau memang gak mempan aku beli obat atau pergi ke klinik gitu ya, teman-teman. Tapi ini aku cuman yang kayak lemes gitu aja sih, mager, gak yang panas ataupun gimana. Cuman ini aku cuman agak bumpet aja hidungnya ya, mungkin kayak mau pilek, makanya kepalanya pening gitu ya, teman-teman. Karena pileknya itu belum turun gitu mungkin ya. Karena kata orang katanya kalau kita mau pilek tuh kepala memang bening duluan gitu. Makanya anak-anak tuh kalau pileknya tuh masih air gitu tuh kepalanya pening banget sebenarnya, teman-teman. Makanya kita tuh kalau udah lihat anak-anak pilek, batuk tuh udah yang kayak mana gitu ya perasaannya. Mending pindahin aja deh ke bunda, pasti gitu sih kata-kata kita ya, teman-teman. Padahal tuh kok udah nular ke kita tuh jadi yang kayak mager juga nih, kayak yang stres juga kalau udah kena flu. Oke deh, balik ke video ya, teman-teman. Ini Pak Suami tuh udah selesai tuh ngerjain kegiatannya. Jadi aku tuh buatin dia kopi biar dia tuh bisa me time dan istirahat ya. Karena kan kasihan juga nanti malam tuh dia mau kerja juga ya kan. Oke deh, ini udah siang ya, teman-teman. Jadi ini anak aku udah berangkat, mau berangkat nih, aku mau beresin tadi untuk yang mandiin dan yang lain-lainnya tuh Pak Suami. Cuman sebenarnya dia tuh bisa sih mandi sendiri, cuman sesekali dimandiin Pak Suami ya, teman-teman, karena kadang kan dia tuh nggak yang bersih-bersih banget mandinya, jadi sesekali tuh harus dimandiin gitu sama Pak Suami. Kalau aku udah jarang sih untuk mandiin anak cowok ya, untuk mandiin anak laki-laki itu udah jarang. Aku biasain dia malu gitu loh, teman-teman, untuk aku mandiin. Jadi paling kalau yang mandiin itu sekali-sekali Pak Suami, kalau memang kupingnya itu udah bergerak ataupun bagian yang lainnya, jadi Pak Suami deh yang urus.
Oke deh teman-teman, ini setelah abang berangkat tadi abang udah sarapan ya, karena tadi itu aku udah bukan sarapan, udah makan duluan karena tadi itu ada nasi dan nasi goreng gitu dari yang pagi, jadi dia makan pakai itu. Nah ini tuh aku udah siap ya untuk beresin sayur, aku udah masak nih, jadi udah tenang ya bawahnya kok udah sayur udah masak. Dan ini abang juga mau berangkat sekolah. Di sini juga aktivitas aku udah kelar, kayaknya ini aku mau langsung istirahat dan mau langsung tiduran gitu deh semuanya, sama Pak Suami juga dan anak-anak. Tuh tapi manggil anak-anak dulu baru istirahat. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya untuk kalian yang baru nemu channel aku. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan yang setia selalu nontonin video aku, yang selalu like, komen, dan selalu support lah pokoknya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.